Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat praktek bonsai, apa kabar hari ini? Pastinya baik-baik saja, oke? Alhamdulillah masih bisa berjumpa. Sudah masih setia ngikutin kegiatan di praktek bonsai. Jangan lupa like, share, subscribe biar channel saya bisa tambah. Kali ini saya akan melihat hasil dari tanam ileng-ileng. Bahannya sangat sederhana, mudah dicari. Umur kisaran 6 bulan tembus di pot. Kita akan cek, kita akan pindah pot yang lebih tebel dulu biar bisa tambah rapet. Ya, gini. Ini hasil dari dongkel cari di belakang rumah. Ternyata lumayan, kita nanti akan cari gimana enaknya posisinya. Ya. Langsung aja ikutin kegiatan kami praktek bonsai. Yuk. Kita pakai pot yang lebih panjang daripada ini. Ini kemarin sempat akarnya tembus. Jadi cukup lumayan, udah bisa membuat apa ini, lanjutannya seperti inilah. Pokoknya praktek gimana nanti hasilnya. Pantangin terus channel saya, praktek bonsai ya, bahan sederhana. Jangan taruh ini. Kita lihat akarnya. Terima kasih untuk sementara, begini hasilnya, lumayan. Kita ingin nanti lihat hasil kedepannya, kita akan update. Salam dari praktek bonsai, semoga bermanfaat, semoga terhibur. Jangan lupa like, share, komen biar channel saya tambah berkembang. Oke kawan, salam satu hobi bonsai Indonesia. Dan selamat siang. Top.